hari ini cuma peninjauan aja. Kami meninjau dan melaporkan sebatas mana progres yang dilakukan oleh masyarakat untuk pembongkaran mandiri. Nah, kenyataannya kan cuma ada 3 ruko nih, pada pembongkarannya hanya sebatas itu aja. Misalnya dari pihak Satpol PP maupun dari Pemprov seperti apa? Ya mungkin hasil-hasil yang ditinjau sama kami Satpol PP Kecamatan Penjaringan akan kami melaporkan kembali kepada pimpinan kami. Hanya dilaporkan aja ya, Pak ya. Akan melakukan sosialisasi juga nggak sih, Pak? Karena kayaknya mereka belum banyak yang tertib. Ya pastilah, pasti akan melakukan sosialisasi dari kelurahan atau dari kecamatan. Saya Hilary Abella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.